Dan akhirnya tinggal satu lagi ya. Kecil. Soalnya isinya kurang, penghabisan. Dirapatkan ujung-ujungnya ya. Ben ora robol. Nih, udah habis. Dan ini sudah kita tempatkan di sini semuanya. Ditata. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mbak Nani. Pastinya anak yang baru tam sing paling ayu dewe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe-mu penyemangatku. Buat kalian yang baru menemukan channel aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bantu share juga di sosial media kalian. Bila memang kalian suka sama video aku, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar, dan biarkan saya akan mengunjungi balik kalian. Pokoknya buat pejuang 1 dan 4K, selamat berjuang. Ayo kita sama-sama sukses di YouTube, insyaallah, Allahumma amin. Jadi sore ini aku tuh mau bungkusin dumpling. Sebelumnya udah aku aduk ya, dari daging sama kucainya. Kalau di sini namanya jocai, mungkin kalau di Indo kucai, kayak gitulah ya. Pokoknya ikutin terus keseruan aku sore ini. Oke, bahan pertama yang harus disiapin itu adalah ini daging. Ini aku nggak makan ini ya, cuman aku disuruh bungkusin ini karena bosnya beli kemarin dan nggak keburu dibungkus. Terus akhirnya aku nggak buru diadonin sama bosnya, jadi aku yang ngadonin, aku yang ngasih bumbu. Dan ini daging babi giling sama kucai. Terus ini kulit dumplingnya. Mungkin di Indo ada ya, aku nggak tahu namanya apa. Kalau di sini namanya joje. Nih bentuk yang bulat-bulat kayak begini. Ada juga yang segi empat gitu, cuman kan ini bukan. Kalau yang segi empat biasanya buat bungkus yang dagingnya aja, cuma dikasih bumbu. Terus ini tuh, ini yang di mangkok ini. Ini tuh air, air biasa ya, air putih. Terus ini nampan buat aku naroknya ntar. Nih aku mau bungkus. Aku nggak begitu pinter bungkus, cuman aku bisa, boleh dibilang bisa, cuman aku nggak pinter kayak gitu ya. Bismillah, lakukan sesuatu aktivitas sebelum melakukan itu baca bismillah dulu, walaupun aku bungkusnya daging babi kayak gitu ya. Secukupnya aja, jadi jangan kelihatan terlalu penuh. Kalau soalnya kalau terlalu penuh itu biasanya susah nih, kayak gini tuh terlalu penuh ya, soalnya nggak nyampe buat buat itu mempertemukan ujung ke ujung itu nggak nyampe karena kebanyakan isi kayak gitu. Jadi ini kebanyakan sebenarnya, jadi agak aku tarik kayak gitu. Oh. Ya sini nggak bisa, harus dikurangin nih. Mungkin kalian ada yang udah pinter banget ya. Aku masih belajar di sini. Tuh. Gunanya air itu untuk apa? Air itu untuk merekatkan, jadi kayak lem gitu. Gituan tepung kalau kena air gitu kan jadinya. Nah, ini hasilnya. Hasil pertama aku. Dulu pas awal-awal tuh aku bungkusnya masih jelek-jelek kayak gitu ya. Terus bosnya itu kadang suka ngajarin kayak gitu. Jadi aku mulai terbiasa. Walaupun hasilnya belum maksimal mungkin ya. Ini kalau yang di Indo, kalau yang pengen kayak gini ya,
bisa bikin pakai daging ayam ataupun daging sapi. Kalau daging sapi cuman masaknya agak lama kayak gitu. Ini masih sama, pertemukan dari ujung ke ujung kayak gitu ya. Ujung ke ujung, ini masih kebanyakan, yang ujung sini kita kurangin. Terus seperti itu. Ini masaknya direbus ya, nggak digoreng, nggak di apa. Ini kita kita tekan ulang lagi. Pokoknya tekannya tuh harus harus bener-bener rapet kayak gitu, nggak kelihatan sambungan-sambungannya kayak gitu. Nih, lihat ujung-ujungnya itu bener-bener rapet dan seperti itu. Ini tadi keluar nggak apa-apa ya, nggak masalah. Soalnya kalau nggak rapet gitu kan bisa kebuka kalau pas lagi direbus itu, terus apa itu sayurannya yang ada di dalam sama dagingnya itu bisa keluar guys, jadi nggak cantik banget lah ya. Kalau keluar kayak gitu kan udah ancur-ancur kayak gitu, makan pun orang jadi segan kayak gitu, jadi nggak mau, males lah. Itu sebenarnya ada banyak cara lain buat ngebungkusnya, cuman aku bisanya seperti ini. Kalau orang sini mungkin bisa yang lebih gimana gitu ya. Aku nggak bisa. Mungkin aku besok kalau ada waktu ya, aku mau bikin dumpling ayam yang buat makan aku sendiri ya, gitu. Masih sama ditekan-tekan ujungnya kayak gini tuh, kayak gitu kan. Jadi biar hasilnya padat gitu, isinya jangan terlalu sedikit, jangan juga kebanyakan gitu. Ujung ketemu ujung kayak gini. Tuh. Ini agak gelap ya cahayanya di sini. Dirapikan ya dalamnya itu. Kalau ujung nggak ketemu ujung tuh suka susah. Kayak gitu. Kenapa sih Mbak nggak langsung ditekan gitu? Soalnya ini biar semuanya rapat dulu, jadi kita tahu kalau langsung ditekan kayak gini, semisal segini yang belah sini udah, terus kita langsung neken, nggak taunya di sini ya masih belum itu ya, belum dirapetin. Jadi biar hasilnya bagus, jadi nekennya bareng kayak gitu. Ketika udah
semuanya udah selesai baru ditekan bareng kayak gitu ya. Tuh. Hasilnya lumayan cantik lah ya. Dan akhirnya tinggal satu lagi ya. Kecil. Soalnya isinya kurang, penghabisan. Dirapatkan ujung-ujungnya ya. Ben ora robol. Nih, udah habis. Dan ini sudah kita tempatkan di sini semuanya ditata. Ini karena nggak ada yang mau makan ya, ditaruhnya di freezer. Jangan di kalau ditaruh di kulkas itu jangan di yang itu ya, apa yang buat naruh sayur itu jangan, harusnya naruhnya di freezer kayak gitu. Ini satu, dua tempat, yang ini sama ini. Ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Ini masih sisa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, jadi ini dumpling buatan aku. Ini udah jadi. Tinggal masak. Cara masaknya itu pakai air ya, direbus dan tidak digoreng. Kalau semisal mau digoreng, kalian mau menggorengnya itu direbus dulu, nunggu matang baru digoreng itu. Kalau semisal direbus, bagaimana sih? Itu kan daging ya, Mbak, daging mentah itu. Terus kapan matangnya? Nah, kalau dumpling itu, jadi dia kalau masak itu tuh nunggu dia sampai mendidih kayak gitu. Setelah mendidih itu wajannya kayak digoyang-goyangin gitu biar nggak lengket bawahnya itu. Kalau nggak pakai serokan gitu, cuman kita muternya itu, ngaduk-ngaduknya itu berbalik arah sama putaran air kayak gitu, putaran air di wajannya gitu, jadi biar nggak hancur bawahnya kayak gitu ya, buat kalian yang mau masak dumpling itu seperti itu. Oke, jadi ini hasil akhirnya, bisa kalian lihat. Nggak begitu cantik ya, karena saya nggak begitu pintar. Ora pinter-pinter banget, bisa sih bisa, cuman ora pinter kayak gitu. Ya. Jangan direkatin ya, kalau kalau direkatin itu suka nempel ya, itu susah. Nih, kalau udah di kayak giniin, ditaruhnya itu di kulkas, di freezer, jangan di tempat yang buat naruh sayur itu biasa, karena itu bakalan leleh kayak gitu ya. Lumayan banyak sih. Ini dumpling babi. Nih. Hasilnya ya. Sepakat lah ya tadi bakul dumpling.